Sama-sama kita berhati dan kita melihatkan guru kita Al-Mukarram Insinyur Muhammad Haryanto Suryo Panguripan MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Hadirin yang saya hormati, narasumber kita Bapak Insinyur Muhammad Haryanto Suryo Panguripan ini saya sudah kenal sih, ya. Baru kemarin kenalnya. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu banyak angkat tangan, dimaklum ya. Ya. Kalau di sini di Masjid Al-Latih beliau lebih dikenal Al-Mukarram Ki Haji Insinyur Muhammad Haryanto Suryo Panguripan MPD. Amin. Insyaallah. Muhammad itu artinya memang ya umatnya Nabi Muhammad. Haryanto indah. Suryo pancaran sinar cahaya. Berkelima. Panguripan penghidupan. Jadi kalau diartikan ini seindah cahaya kehidupan suara. Makanya beliau udah indah banget ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sama-sama malam ini meluruskannya. Harus meluruskannya. Apa niat yang terbaik? Apa niat yang terbaik itu adalah agar Allah ridho sama kita. Agar Allah ridho sama kita. Apa cirinya Allah ridho sama kita? Apa cirinya Allah ridho sama kita? Bapak Ibu sekalian akan merasakan ketenangan. Itulah ciri kalau Allah ridho sama kita. Maka kita harus meluruskan niat kita. Sama-sama malam ini kita luruskan niat kita supaya Allah ridho sama kita, itu aja. Tujuan terbaik adalah itu. Tujuan terbaik dari apapun adalah itu. Ridho sama kita. Jadi ini bukan pertama dan terakhir, tapi yang selanjutnya akan berlanjut terus. Gajah begitu sekaligus apa istilahnya doa. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin jamaah yang insyaallah belum menyiapkan. Langsung saja acara ini sampai terakhir saya serahkan pada tim dari Polda Depok. Dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Haji Andre dan kepada Ketua DKM Al-Latih Bapak Tisna yang beserta jajarannya yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing tentang apa ya visi misi masyarakat Nekariba, dan mungkin nanti ada sedikit sharing dari bapak kami, orang tua kami di komunitas masyarakat Nekariba. Beliau adalah yang kami kuatkan di komunitas masyarakat Nekariba ini juga, Insinyur M. Haryanto Suryo Panguripan MPD. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang saya hormati Pak Andri Sarkasi, Pak Ketua DKM, Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Yang pertama, puji syukur kepada Allah SWT karena hari ini kita bisa bersilaturahim dan untuk belajar bersama-sama untuk bagaimana kita bisa mengembangkan harta tanpa riba. Amin. Mudah-mudahan ini jadi berkah barokah bagi kita semua. Sebelum saya masukin kepada visi misi daripada MTR, jadi tentu saya akan latar belakangnya dulu bahwa bapak-bapak sekarang kita sadari bahwa di Indonesia ini merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan penduduk hampir 265 juta dan 90
itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri pada manusia. Namun kalau kita lihat bahwasannya dari 90% masyarakat muslim kita ini dominannya, mohon maaf, hanya menguasai yaitu sekitar 10% kekayaan di Indonesia. Jadi 10% kekayaan di Indonesia itu dikuasai oleh 90% masyarakat. Tetapi sebenarnya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia yang menguasai 90% kekayaan di Indonesia. Itu fakta yang sudah fakta. Nah, dengan fakta itulah mari kita juga melihat sebelum masuk ke visi misi dan karakter dari MTR itu. Yang kita lihat apa pada saat ini sekarang, Indonesia itu kaya raya, sangat kaya raya. Bahkan adanya bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu jadi tanaman, ya. Ikan dan udang berserakan di depan kita, itu fakta. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, itu punya apa? Punya apa-apa. Tapi pendapatan dia adalah 52.500 US dollar per kapita per orang. Kalau 2.000 dikalikan 14.000 sudah pernah hampir mencapai 1 miliar sekian. Korea juga demikian 32.000. Sedangkan Indonesia baru kurang lebih sekitar 3.200. Jauh sekali. Dan mohon maaf, dalam sistem pendidikan di tempat kita pun jadi masih mempunyai suatu kelemahan. Mestinya pada tahun 80 itu sudah bergeser kita menuju entrepreneur university. Tetapi mohon maaf, sampai saat sekarang kita masih di teaching university. Jadi hampir 9.500 sekian perguruan tinggi itu masih di teaching university. Sedangkan negara lain tahun 80 sudah masuk ke entrepreneur university. Dan itu pun mestinya dari teaching university bergeser kepada yang riset university. Riset university baru bergeser pada entrepreneur university. Sehingga apa? Mestinya, mohon maaf, bangsa negara kita ini, perguruan tinggi kita bukan menciptakan orang-orang yang pencari pekerja, tapi harus menciptakan orang-orang yang mampu menciptakan lapangan pekerja. Sehingga tidak akan pernah terjadi masalah pengangguran. Masalah pengangguran kenapa? Karena sistem pendidikan kita masih mengajari jadi pekerja, bukan bagaimana mengajari jadi seorang menciptakan lapangan pekerja. Jadi masalah pengangguran bahkan jadi nggak terjadi masalah apabila lulusannya mampu menciptakan lapangan pekerja. Nah ini masalah. Apalagi mau maaf, kalau negara ini mau makmur, kemakmuran rojinamir, itu kan minimum jumlah penduduknya 7% itu pengusaha. Dan Rasul mengatakan di atas 10 pintu rezeki, yang 9 ini jadi pedagang atau jadi pengusaha, yang 1 jadi karyawan. Ini ditinjau dari segi sisi ekonomi, kekuasaan harta, dan juga dari sisi pendidikan. Sehingga kita punya kelemahan yang fatal di sana. Mohon maaf, di dalam anak-anak kita selalu terus mau kerja di mana? Betul gak pertanyaan? Selalu terjadi. Tapi bukan, selalu kamu berusaha apa? Mau mencipta itu pernah terjadi. Kenapa? Mohon maaf, karena sistem politik di dalam negara mempengaruhi ekonomi, ekonomi mempengaruhi yang namanya bisnis. Karena politik masuk ekonomi bisnis, sementara pebisnis-pebisnis di Indonesia, notabene, mohon maaf, notabene itu berawal dari yang sangat sederhana, mohon maaf, gak menyinggungnya, suka merokok, dari pengusaha rokok. Pengusaha rokok itu pendapatannya dalam 3 hari, ya dan kumpulkan semua pengusaha rokok, itu 3,2 triliun dalam satu hari. Sedangkan masih sama basis kita satu tahun sampai tahun 2016 hasilnya baru 3,2 triliun. Dan yang bisa rokok banyak aja kan? Orang muslim duitnya dibakar. Mohon maaf, pengusaha rokoknya kira-kira rokok gak? Ya, dan sejenis pengaruh bawah tapi tetap di. Kenapa? Karena tadi kita gak menyadari. Kenapa? Karena pemikiran kita tidak diajari. Mohon maaf, kasarnya tidak diberi edukasi mana yang penting dalam membangun ekonomi masyarakat. Yang ketiga, mohon maaf,
sedikit saya singgung secara politis. Kenapa? Di tingkat politis kita ini kok juga mohon maaf, sifatnya memilih pemimpin itu bukan transformational leader, tapi mohon maaf, transaksional leader. Karena kemarin saya tegur lama ini diminta oleh Banas, yaitu menteri para bupati seluruh Indonesia dari Aceh sampai Aceh dan Puncak Jaya. Untuk jadi bupati itu minimum 15 miliar harus keluar duit. Bahkan ada 50 miliar. Sebenarnya gaji bupati itu cuma 6 juta. Terus piye? Ya mohon maaf nih. Ini fakta. Sehingga dari keprihatinan-keprihatinan itulah, maka ada segelintir teman-teman yang menyadari bahwa ternyata kita itu terlibat oleh mata. Ini fakta. Ini dari kacamata, mohon maaf, pendidikan, politik, ekonomi, dan penguasaan harta kekayaan di tempat kita. Satu sisi lain, latar belakang apa yang perlu kita sadari? Para pengusaha kita. Para pengusaha kita, mohon maaf, ya mohon maaf ini, saya ya alhamdulillah diberi kesempatan memberikan seminar ketua perguruan tinggi perusahaan nasional multinasional. Selalu mohon maaf tidak terlepas dari hutang. Sedangkan hutang itu ada target-target yang nanti akan sampaikan pelan-pelan. Ini semua ada. Bahkan kemarin dari para mohon maaf bupati dan wali kota serta ketua DPR yang mumpul saya tanya. Yang tidak punya utang di ini siapa? Yang angkat tangan cuma satu orang. Yang lainnya berutang. Ini latar belakang. Kenapa kita tidak menyadari utang itu ternyata membuat beban kita dan mengakibatkan timbul tabiat-tabiat buruk yang akhirnya mohon maaf menjadi banyak orang mohon maaf digelisah pada malam hari. Tidak bisa itu siangnya kita terhindar. Nah ini yang menyebabkan itu semua. Maka dari teman-teman kita masyarakat Paralimba, kami semua ini berikhtiar bagaimana cara membangun usaha, membangun bisnis tanpa utang dan tanpa riba. Dan ternyata sama Allah itu dimudahkan segala urusannya, jadi hartanya berkah barokah. Mau apa mau Bapak Musa? Mau. Jujur ya, saya ceritanya ini. Yang gak punya utang di sini siapa angkat tangan? Cuma 2 orang, 3 orang. Ya, mohon maaf ya. Sama ya. Dan ada riset dari Harvard Business School. Kalau ada 100 perusahaan dibikin saat ini 5 tahun pertama maka 84% nya bangkrut. 5 tahun kedua yaitu 10 tahun kemudian hanya 3-4 perusahaan yang 96%-nya bangkrut. Kenapa kok sampai ada riset begitu? Ternyata mohon maaf, di Indonesia ini dominan karena tidak berilmu. Boleh saya izin berdiri untuk saya coret-coret? Bisnis itu ada SKI, maksudnya apa? Harus memenuhi kriteria, punya skill, punya keahlian. Kalau bisnis, keahlian bisnis. Kalau tukang, ahlinya ya tukang. Alat kerjanya mungkin palu, serut, sama gergaji. Tapi kalau bisnis harus punya keahlian berbisnis. Kenapa namanya Umar bin Khattab, khalifah kita, beliau itu sampai berdiri sambil memegang pedang di depan pasar. Bagi mereka yang tidak mengerti caranya berpedagang, jangan masuk pasar. Ahlinya ahli. Kenapa? Barang sesuatu tidak serahkan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Jangan ahli dulu sebagai pebisnis. Kedua, knowledge, punya ilmu dan punya attitude, punya sikap perilaku yang baik. Kalau ini bagus, bagus nih ya. Tapi mohon maaf, ilmu berbisnis secara syar'i, secara Islamnya sebutnya fikih muamalah dia tidak menguasai, bisnisnya untung rugi. Bisnisnya untung rugi. Rugi bisnis.
Indonesia rugi. Dibalik menjadi untung. Saya balik lagi, kelihatannya untung, sebetulnya rugi. Kenapa? Kok untung sebenarnya rugi? Secara materi dia untung, tetapi secara hukum syar'i dia, mohon maaf, bisa batil, bisa haram. Karena akad-akadnya tidak jelas, akad-akadnya masih mengandung riba. Kenapa? Karena sistem ekonomi kita di dunia ini didominasi oleh kapitalis. Ada bank konvensional, bahkan ada bank syariah. Mohon maaf, namanya saja syariah, tapi mohon maaf, hukum-hukum syariah tidak dilaksanakan 100%. Kenapa? Yang namanya syariah itu mestinya kalau utang tidak ada bunga, tidak ada apa-apa. Sekarang masih ada, bahkan ada denda, ada final-finalnya. Berarti itu tidak syariah. Untuk lebih detail nanti kalau baca ini, kita dari masyarakat tanpa riba memberikan materinya. Mungkin kita bisa belajar sama-sama. Ya, banyak ustaz-ustaz yang paham. Kedua, yaitu ada orang yang dalam berbisnis dia menguasai fikih muamalah yang anak-anak pesantren, tetapi mohon maaf tidak menguasai skill, knowledge, sama attitude-nya. Bisnisnya untuk apa rugi? Rugi. Saya punya ponakan, punya adik hafiz Quran 30 juz, ilmu fikih muamalahnya hebat, tapi gak bisa bisnis. Tak coba tak kasih modal-modal itu tak habis. Nah, fakta. Kenapa? Ilmunya tidak berimbang. Ada lagi, mohon maaf nih, orang yang juga posisi ini tidak punya ilmu bisnis, juga tidak punya ilmu fikih muamalah. Ya, karena bisnis gimana? Bangkrut, butuh. Nah, ini banyak banget nih. Terakhir mantek. Kebanyakan hanya bodoh nekat doang bisnisnya, bahkan modalnya modal pinjaman, ya nggak punya duit, modal sertifikat tanah petuanya dipinjam digadein. Oh, ya. Ini fakta, banyak pengusahanya seperti itu, akhirnya berantakan. Nah, berikutnya ini yang kita harapkan sebetulnya, bisnisnya menguasai tentang skill knowledge dan sejujurnya, kedua juga menguasai fikih muamalah, maka dia bisnisnya akan jadi berkah dan barokah serta berkelimpahan. Nah, inilah dasar utama yang kita jadikan pegangan untuk membangun ekonomi umat. Info fundamental pertama bagaimana membangun ekonomi umat ada posisi di sini. Jadi bukan ini, bukan itu, tapi ini kita jadikan landasan. Maka di masyarakat Bariba itu mayoritas di atas 90% pengusaha semua, tapi pengusaha yang sudah tobat, gak mau minjem lagi, gak mau utang lagi, karena kapok dimarahin sama mertuanya, nanti saya tinggal mertuanya gadein, punya pamannya digadein untuk bisnis yang baru, bisnis yang rugi, akhirnya silaturahimnya putus sama mertua, gak enak kata tengkol lebaran mau ketemu gaji gak enak. Ya, sama istrinya, wah sudah tidak ada kemesraan lagi di tempat tidur gitu. Ya, begitu tok-tok-tok-tok, ada tamu siapa? Bapak mertua pun terus ngumpet dia ketawa-ketawa. Dari landasan inilah maka masyarakat tanpa riba berinisiatif, ayo mengajak saudara-saudara kita sama muslim, bagaimana kita bisa sukses mengembangkan harta tanpa riba. Baik Anda sebagai karyawan, Anda sebagai usaha, siapapun orang ini, dan kita ajarkan dengan anak-anak kita yang masih remaja mahasiswa ini. Untuk apa remaja mahasiswa? Diharapkan dia dididik dari orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau jadi pengusaha, tapi pengusaha yang berbasis kepada skill nulis dan attitude yang benar dan fikih muamalah. Nah, kita ini mengajarkan ini gitu ceritanya. MTR ini mengajarkan bagaimana caranya punya skill bisnis yang benar, punya pengetahuan yang benar, dan attitude yang benar, dan memahami tentang fikih muamalah.
Nah ini yang sering tidak dibahas dalam pengajian. Yang ada pengajian yang diajak amal ma'ruf naik mungkar, bagus baik, tapi nggak sadar dia butuh amal ma'ruf cegah mungkar, tapi lupa makan riba, haram juga. Kenapa kita fokuskan di sini? Ini menurut saya, kalau kita ibadah itu kan ada yang namanya wajib, betul ya? Ada sunnah, ada apa lagi? Mubah, ada makruh, ada hal. Maka yang harus dilakukan pertama kali apa? Apa? Wajib. Ya, mohon maaf. Wajib itu tidak perlu dilakukan karena itu sudah kebutuhan. Ya, sudah kebutuhan, jadi tidak perlu disuruh-suruh lagi. Namanya kewajiban bukan lagi wajib tapi kebutuhan. Karena apa? Begitu Anda tidak sholat perasaan Anda gimana? Gelisah kan? Iya. Jadi sudah kebutuhan begitu sholat, tumakninah, khusyuk. Bahkan dia sampai asratul mi'rajul ini, sampai mi'rajul Allah. Dengan cuma satu kata Pak Dikai tadi, ilahi anta maksudi wa ridho kami. Ya Allah, hanya kami tuju dan hanya ridho kami. Ya, maka apa? Amin, Allah, amin. Akan terjadi, itu kita harapkan. Ya. Namun demikian kita lupa, kita kumpulkan ibadah wajib pahalanya di itu, sunah di itu. Yang mubah dikiatkan, yang makruh ditinggalkan cari pahala semua. Tapi tanpa kita sadari, kita ini mohon maaf masih makan riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makan harta riba 1 dirham itu kurang lebih 72.000 rupiah. Itu dosanya sama dengan mohon maaf menzinai ibu kandung sendiri, atau lebih besar daripada menzinai 36 lajur. Hanya 72.000 rupiah atau satu. Kalau kita naruh bunga deposito, punten ini yang masih suka naruh bunga deposito punya duit 10 juta, bunganya 7%, kira-kira setahun dapat 700.000, ya kan? Dibagi 12. Berarti kalau 700.000 setahun kan berarti kurang lebih ya dapat 10 dirham. Jadi berapa banyak yang kita lakukan sunnah. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Memang ini kita kadang-kadang, oh sampai begitu ya. Ya iya, memang adanya begitu. Sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit. Jadi ini menyebabkan akhirnya berantakan. Siapa? Menyebabkan orang berutang mempunyai tabiat buruk. Mungkin tabiat buruk. Maka seorang punya tabiat-tabiat buruk dalam berhutang. Akibat apa? Akibat ini. Ya. Salah satu tabiat buruk utang, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kalau bapak ibu sekalian ngajukan kredit nih untuk KPR rumah, ya kan? Atau ngajukan untuk usaha, ya. Satu bulan kemudian sama bapak jadi buruk. Sama-sama ya, coba ya. Coba saya jadi orang bank. Bapak, ibu, ini jadi orang-orang yang punya usaha mengajukan kredit. Saya telepon, kri. Halo, ibu bapak siapa tuh pak? Halo. Ya, assalamualaikum bapak. Bapak ibu pengajuan kreditnya yang satu bulan lalu diajukan 5 miliar disetujui ibu bapak sekalian. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Anda tidak sadar ternyata Anda masuk perangkat. Dan kalau punya dapat duit tadi, betul tidak dipakai untuk bangun usahanya kira-kira? Ya, karena dia punya usaha satu. Kalau dapat pinjaman lagi supaya usahanya jadi 5, kira-kira dipakai bangun usaha jadi 5 semua? Atau mohon maaf, ada untuk keperluan konsumtif? Konsumtif, mobilnya tadinya mohon maaf kok namanya Avanza diganti dengan Innova, ya kan? Baru lagi 5 miliar lagi, ya kan? Rumahnya langsung direnovasi, gitu lagi. Okay? Malah kadang-kadang dipakai juga umroh, gitu lagi. Nah, udah, maka ramok redam gitu. Ya. Dan akhirnya pak nggak sadar begitu Anda hutang sekali, maka Anda akan ketagihan. Ya, next.
bisa mundur. Sehingga kalau di sini, apakah dalam Islam berhutang boleh? Boleh nggak berhutang? Boleh. Tapi ada aturannya. Ya, nih. Kebulan-bulan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW memberi makanan dari seorang Yahudi dan tidak tunai. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Jadi dalam Islam hutang boleh, hanya untuk urusan perut yang pertama. Artinya kelaparan nggak punya duit buat makan, boleh hutang ini. Selama ini kita hutangnya untuk itu atau untuk keinginan-keinginan. Keinginan motor yang baru, cara tetangganya baru beli motor yang baru. Ya, kredit juga televisi, kredit mobil, ya. Berikutnya, nah mobil ya. Utang bukan untuk memenuhi gaya hidup, memuaskan keinginan hawa nafsu. Bahkan dibungkus, rumah itu kebutuhan bukan? Kebutuhan ya, kebutuhan. Tetapi dibungkus sama keinginan. Keinginan cepat pengen bu punya, karena duitnya nggak cukup. Akhirnya, mohon maaf, diangkat jadi yang namanya guru, dapat sertifikat, setelah pengangkatannya digadaikan. Jadi kita jujur lah, tanya diri kita paling dalam. Kalau kita hidup dengan berhutang, dengan tidak berhutang, nyaman mana sih? Tidak berhutang. Cuma bisa menjadi kebiasaan buruk. Satu, dengan kebiasaan utang mengurangi, bahkan menghilangkan rasa syukur. Syukurnya salah alamat. Karena kalau dikasih bank, bahkan ada yang tidak nyanyi syukur alhamdulillah, malah sujud syukur karena bersetujuan dapat kredit dari bank. Ya. Membuat jangkauan. Kalau kita udah sekali jangkauan, punya kartu kredit, jatahnya cuma plafonnya 5 juta, terus disebut, bapak-bapak, ini ada kebijakan dari manajemen plafon kartu kredit bapak dinaikkan dari 5 juta ke 10 juta. Ya, ya. Ya. Ini dan Anda nggak sadar masuk jebakan Batman. Ya, coba begitu Anda terlambat nggak bayar kartu kredit apa yang terjadi? Dan korektor yang mulai teleponi. Pertama halus, kedua setengah dikit, ya. Akhirnya betak-betak bahkan sampai ngancam. Pernah terjadi kasus pagi di mohon maaf ANZ, ya kan, akhirnya sampai di nah seperti ini beri kecanduan utang itu nyata. Apalagi mohon maaf kadang-kadang kehidupan suami istri ini kita itu mestinya kan suami itu sebagai imam, ya kan, harus terbuka bikin pisang tahu-tahu istrinya punya utang. Gak ngomong sama suami, tapi yang punya utang akhirnya kepada si suami, nah lu buta kepalanya. Ya, jumlahnya selalu bertambah. Jadi apanya tadi utangnya cuma 10 juta, akhirnya nambah lagi jadi 20 juta. Misalnya. Maju. Kok mundur dia? Ya. Jadi nambah terus. Berikutnya keempat adalah sering sakit-sakitan. Kenapa? Stres. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik. Jalannya sudah mulai begini ya. Apalagi kalau udah ditelepon siang sama debt collectornya mulai berbohong ya. Bilang bapak nggak ada. Iya pak ya. Ya. Pengaruh hutang terhadap kesehatan. Ternyata ada orang sehat, mohon maaf nih. Puasanya Senin Kamis, ya olahraganya sehat. Sehat terus olahraga. Kan bagus mestinya kan? Eh kena stroke. Teman saya loh, kamu puasa Senin Kamis terus lari pagi sekolah stroke. Banyak pikiran aku mas. Nah loh, banyak pikiran ya. Karena banyak pikiran stresnya. Ya, rupanya hutang tidak bisa, mohon maaf yang tidak bisa dihindari karena akan dibawa sampai mati.
bisa di malam hari, miring gini gak enak, miring gaman gitu ya, tidurnya mulai gelisah, lusuh gak tidurnya, akhirnya kualitas tidurnya tidak baik, akhirnya siangnya produktif gak kira, tidak produktif. Mohon maaf, udah lagi sholat subuhnya kesiangan, bukan subuhi tapi isu iya, isu terbetik kesiangannya ya, punten ya. Ya, nah apa yang terjadi? Terhina di siapa? Ya, dia pun tidak diangkat. Ya, ini takdir yang ternyata fakta di lapangan. Ya, bahkan berbohong, ngeles, aku nggak dimatiin, diurut bermega, nggak berani ngadepi. Begitu ada detok oleh korjata ke depan rumah, dia terus dia bilangin bapak tadi. Nah, yang gitu-gitu itu diajarkan semua di tempat kita, masyarakat tanpa rumah. Gimana keluar bebas dari hutang. Dan ada caranya. Saya sendiri mohon maaf dalam usaha saya punya bisnis. Ya, karena bisnis saya itu sebetulnya bisnis konsultan. Ya, aku itu gak pernah utang satu sen pun. Tetapi saya terlena oleh godaan dunia yang mempesona. Bisikan setan juga awana nafsu. Saya mengembangkan usaha. Usaha cepat berkembangnya, tapi maaf, cepat juga bangkrutnya. Akhirnya usaha saya yang lain kebawa semua, konsultannya kebawa, propertinya kebawa, agrobisnisnya kebawa. Dan utang saya gak banyak, cuma sedikit. Saya sampai punya utang 108 miliar. Tapi alhamdulillah turun jadi 80, turun jadi 52, sekarang jadi 36. Dan pada saat saya belajar di MTR ini, itu bulan Maret tanggal 3 dan 4 yang lalu, jadinya bulan yang lalu. Ya, nanti tanggal 23, 24 ini ada. Materi yang diajarkan disebut SMHTR, seperti sukses mengembangkan harta tanpa riba. Tapi waktunya 2 hari. Kita sebentar ya, dengan sejam waktu sebentar. 2 hari dilakukan. Di sana diajarkan bagaimana kita berazam. Di situ tanggal 3-4 saya berazam bahwa hutang saya harus lunas. Saya berazam Allah, minta pada Allah agar pas usia 60 tahun, yaitu tanggal 27 September kemarin, hutang saya lunas. Itu minta saya sama Allah. Dan saya berusaha untuk memantaskan diri. Dan sekarang pun saya masih berusaha untuk selalu bertobat. Karena ini dengan bertobat dan memantaskan diri, Allah akan ditolong sama Allah. Dan apa yang terjadi, Allah? Saya bersyukur sama Allah. Tepat tanggal 27 September kemarin, beberapa waktu yang lalu, jam 9.30, saya dipanggil oleh BPN Depok bahwa tanah saya kena jalan tol selama Jabodetabek dibayar. Per meternya dibayar 6 juta, ada 8.500 meter yang kena. Utangku lunas. Itu Allah. 27 Allah kan sudah berkehendak, gak diajukan, gak diburukan sesuai permintaan hamba. Maka Allah mengatakan kehendakku sesuai dengan prasangka hamba. Ya, 6 cepat marah dan mudah tersibuk gara-gara hutang. Ya, habis menimbang dipanggil bank, hubungin pernyataan dan sebagainya, mukanya panjang pendek, mau dibayar dari mana dan sebagainya, mikir pulang ke rumah mukanya lagi panjang pendek. Pendek, anaknya lari menurut bapak, ibunya. Kira-kira kita langsung semeriah enggak? Lah pusing ini jauh, wah kacau. Emosi tersinggung dan mudah marah. Ini gak sadar, ini bagian-bagian buruk dalam diri kita. Yang ketujuh, menambah beban hidup. Gadekan SK Ridho PNS Lampung terlilit utang. Bahkan ada yang karena terlilit utang istrinya membakar di diri. Subhanallah, astagfirullah. Ini fakta. Dan mohon maaf ini. Banyak ustaz-ustaz yang tidak berani menyampaikan ini. Kenapa? Karena sendiri sudah utang dan masih akan riba. Tidak berani nyampaikan. Itu fakta. Nah, kita di sini berusaha bersama-sama yuk sharing kita bagaimana menyampaikan riba. Ya. Berikutnya,
makan istrinya masih masih kan saya anak-anak dia buat ala kadarnya. So, masalah kok gini aja lupa kok dia berhubung. Malamnya apa yang terjadi? Satu kiri kanan, satu kiri kiri. Kalau gak apa, kan sudah gak pulang tahun itu gimana? Itu terjadi. Nah ini yang menjadikan masalah masyarakat kita. Dan kalau saya teruskan ini ada 35 poin kebiasaan buruk orang berhutang. 9 jangan dipakai ke jemur. Ya, ini adalah fakta. Gugat cerai karena suami terlilit sama hutang. Ya, minta cerai karena suami terlilit hutang. Banyak yang terjadi itu. Jadi mohon maaf kalau ada uang apa? Saya. Kalau ada uang? ini fakta di masyarakat yang terjadi. Kadang-kadang kita nggak mau melihat fakta yang ada ini terpaksa fakta kita. Maka mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, punten ya bapak sekalian. Mulai hari ini detik ini berazam untuk tidak berhutang kepada. Ya. Kenapa ini sangat penting dalam kehidupan kita? Jadi berhutang itu boleh karena apa? Satu untuk perut lapar. Kedua apa? Kalau Anda berangkat perang dengan Rasulullah, enggak punya kendaraan, bisa onta, bisa kuda, boleh kamu minjem untuk kendaraan berperang. Atau enggak punya baju zirah, enggak punya baju perang, boleh itu hutang. Jadi hutang hanya boleh satu karena perutnya lapar, kedua kendaraan untuk berperang, ketiga baju untuk perang. Yang lainnya enggak. Sekarang mohon maaf kita ini, mohon maaf ya, motor kita masih ready. Ya, televisi ada masih kredit, rumah masih kredit, nggak apa-apa. Tapi harus diazabkan untuk mulai ditinggalkan. Nggak ada hukum nggak ada sisas. Karena pemerintahan untuk meninggalkan riba dan sisa-sisa riba. Oke, baik. Dari sini saya akan masih berapa ya? Kesembilan tadi adalah dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, selengkap-lengkapnya kemana seorang adalah dia memiliki arah yang paling baik dan yang terbaik di antara semuanya adalah mereka yang paling terhadap istrinya. Nah, begitu kita hilang kemesraan sama istri, jadi tidak mesra lagi. Oke. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan dia adalah menciptakan untuk istri-istri dan jenis-jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya dan jadikanlah di antara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang dengan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kenapa? Karena kemesraan suami istri gajur dari dalam hutang, bahkan istri minta cerai, bahkan istri mau bakar di berantakan rumah tangga kita. Ya ini fakta yang terjadi. Nah itu gambarannya. Sekarang saya akan sedikit masuk kepada poin yang menentukan bagaimana kita akan berhijrah, ya, berhijrah menuju ke sana, ya, akan menuju bagaimana kita kembali kepada hal yang paling benar di dalam kegiatan usaha kita. Cuma menuju ke sana ada satu syarat utama, itu disiapkan untuk visi misinya dan nanti berhijrah. Saya ingin sampaikan dulu nih, kenapa kita mesti berhijrah? Ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi manusia itu dibagi menjadi 4 kuadran golongan manusia. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Dalam 4 kuadran ini ada orang yang hablumnallahnya bagus dengan Allah Subhanahu wa taala-nya dia bagus. Tapi ada juga dengan manusianya yang bagus. Siapa? Habib Nolongnya katakan nilainya 5. Kita kasih 5. Habib Nolongnya ada 5. Dia berusaha sebaik dengan manusia juga, berusaha dengan nilainya juga 5. Maka orang ini nilainya berapa? Maka nilai katakan Mr. M. X-nya 5, E-nya 5 positif. Ini 5, ini 5. Nilai dia berapa di hadapan Allah sebetulnya bukan 5, tapi melainkan nilai orang ini adalah resultannya ini adalah 5 akar 2 atau 5 akar 2,4 atau lebih 11 sekian. Dan sudutnya harus 45 derajat seimbang
berdoa telah menurut dan dapat menangis seimbang. Cuma kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang turun. Betul ya? Maka boleh naik turun, boleh naik turun, tapi harus progresnya tetap ke atas, naik turun. Dan naik turunnya tidak boleh keluar dari garis pembatas. Ini ada garis pembatas atas, garis pembatas bawah. So kalau itu 14, posisinya kesini, di sini, berarti habil nafas dia tinggi, habil nolnya dari rendah. Atau dia ke 14 posisi di sini. Habil nolnya tinggi, tapi habil nafasnya rendah. Jadi sudutnya tidak 45 derajat. Apa batas pendaratan sebenarnya? Inilah Quran dan hadis. M-nya Muhammad Rasulullah SAW. Ini orang yang ada di kuadran satu. Udah di sini semua. Diri dalam jadi orang di kuadran satu. Tapi mohon maaf, ada gak saudara kita posisi di sini? Dia kuadran dua. Katakan dia Mr. A. X-nya dia positif 4, N-nya dia minus 4. Hubungan dengan manusia bagus, tapi dengan Tuhannya dia lemah. Mohon maaf, sholatnya cuma seminggu sekali Jumat, atau puasanya cuma kalau Ramadan doang, atau sholatnya bahkan mungkin mohon maaf hanya di Idul Fitri saja. Ada yang begitu? Ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Dan ada yang dikuatkan di sini. X-nya minus 1, 2, 3, 4, 5 minus 5. N-nya minus juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada gak orang seperti itu? Ada. Dan mereka sudah tidak pernah diganggu lagi sama setan. Karena sudah teman-temannya setan. Ada gak? Ada. Dan berikutnya ada orang posisi di sini. Hubungan dengan Tuhan yang baik, ya, tapi dengan manusianya dia negatif. X2 dia. Dan sini X-nya positif 7. N-nya positif 7. Merasa paling benar agamanya dan maaf mengkafirkan saudaranya sendiri. Ada enggak? Ada. Tapi di sini insya Allah tidak ada. Pertanyaan saya, ibu-ibu bapak sekalian, siapa yang ingin masuk surga? Bilang saya. Yang ingin masuk surga bersama keluarga? Bilang saya. Ingin dapat dua-duanya? Bilang saya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya masuk surga? Ya, gimana pak masuk surga caranya? Ya, semua kepingin, tapi tahu nggak cara kita masuk surga? Bagaimana? Gimana bapak putar ini kita sharing? Namanya sharing itu kan sharingnya, jadi yang satu arah. Putar pak. Takwa. Ya. Ada lagi mas yang masih gampang muda ini, silakan. Sebelum ya, teman. Gimana mas? Keimanan. Yang diomongkan betul semua, nggak ada yang salah. Ibu-ibu yang jawab tadi apa? Tobatan nasuhah, ya, alhamdulillah, gitu ya. Jadi bapak sekalian, semua orang kalau masuk surga kita setuju nggak bahwa dia harus ada posisi ini? Yeah. Orang akan masuk surga kalau dia posisi sini, betul nggak? Betul. Kalau di sini bisa nggak masuk surga? Tidak. Ya. Kalau di sini bisa nggak masuk surga? Tidak. Kalau di sini? Tidak. Hanya orang posisi di sini masuk surga. Jadi kalau masuk surga syarat pertama harus kembali ke titik 0,0. Yang disebut oleh Buddha di taubat dan nasuhah. Taubat dulu. Iya Pak ya? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Taruh bau sebelah tangannya, sebelah duduknya. Taruh aja bau. Bilang. Ya, biar agak getar. Ya, biar. Bilang, maka, bubu, kalau mau surga, masuk surga, yang pertama, taubat dan nasuhah dulu. Insya, insya, insya.
lahir sampai dengan saat sekarang, mungkin mohon maaf ada dosa besar, dosa kecil, dosa lahir, dosa batin, dosa diketahui, dosa dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Ada dosa yang terucap, ada juga yang tidak terucap. Maka sampai mohon maaf itu tadi ada faktor di KM mungkin dilakukan karena ada hadis mengatakan gini, sholatlah kamu tasbih kalau bisa sehari sekarang, kalau nggak bisa seminggu sekarang, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau bisa setahun, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Karena dengan sholat tasbih maka diampuni segala dosa-dosa kita yang lalu dan insya Allah 40 hari kemudian kita dijawab. Maka kalau diusulkan di masjid ini ya dilakukan sholat tasbih minimum sebulan sekali jamaah bareng-bareng pada habis tahajud atau sebelum tahajud sholat tasbih dulu, maka kita itu lakukan kita bertaubat. Ada orang sedang beribadah sama Allah dan ada orang sedang bertobat, kebetulan sama-sama mati yang masuk surga ya mas, yang beribadah atau yang bertobat? Kalau yang bertobat kan dia merasa bersalah, tak ampun sama yang beribadah, mungkin mohon maaf niatnya lurus apa enggak belum tentu, karena inna amalu bil amal dan niatnya sholat ibadah tapi karena tuanya atau ya pengen cari pujian. Tapi kalau bertobat pasti tobat dia, kecuali dia tobat habis tobat terus umat jadi harus kembali ke titik ini dulu. Ini nggak mau, kita tidak suka harus jalan itu. Jadi teman-teman di MTR ini dulu masyarakat tanpa riba. Kalau saya katakan ini masyarakat yang tobat, 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 tobat terus. Itu yang kita bayangkan. Ya. Upaya inilah maka kita akhirnya menyusun visi dan misi kita. Nah, gitu. Latar belakang yang jelas apa, kenapa kita mesti akhirnya mesti berhijrah. Kalau hijrah ya itu tadi, mohon maaf. Kalau kita berbuat tadi, mohon maaf, kebaikan menjalankan yang wajib sunnah dan sunnah, tapi kita masih mau barang haram, contohnya riba masuk, apa yang terjadi? Seperti susu belah, sebelahnya ditetesin air kencing. Hukumnya apa? Najis, haram. Ini siapa mau gak kita minum meskipun gak kelihatan, setetesin tapi hukumnya jadi haram. Iya gak ya? Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah tinggalkan dulu yang haram. Kalau wajib melakukan sunat, silahkan. Tapi kalau Anda melakukan sunat belum meninggalkan yang haram, ya patok balik. Sama dengan orang sudah bersih-bersih dikotorin lagi, bersih-bersih dikotorin lagi, bersih-bersih dikotorin lagi. Nah ini kadang-kadang kita kurang menyadarinya. Tinggalkan dunia haram sambil kita memantaskan diri menjalankan yang wajib, yang sunat, yang merupakan intibak rasul kita ikutin semua perintah dan juga larang kalau kita tinggalkan semua. Namanya tobat dan nasuh yang sedikit, nggak ada pilihan, nggak bisa coba-coba, trial and error, ya bismillah bismillah. Dan jemu ini adalah sangat penting. Cuma untuk mewujudkan di sana ini ada hambatan manusia ini, kita ada hambatan. Itu urusan sana. Cuma hambatannya ada di mana? Di posisi ini. Ada manusia ini sama Allah dikasih yang namanya akal atau mizan. Mizan artinya apa? Keseimbangan. Jadi akal kita itu untuk memilih sesuatu yang baik dan benar. Cuma akal ini dipengaruhi. Ada pengaruh apa yang mempengaruhi? Pertama adalah dunia. Ubud dunia, godaan dunia yang mempesona tapi memperdaya. Karena dunia itu seperti pelangi, indah kelihatannya, begitu dikejar nggak ada hilang. Bahkan Allah mengatakan, hai dunia, seksalah mereka yang mengabdi kepadamu, tapi ikutilah mereka yang mengabdi kepada Allah. Serahkan diri kepadamu, maka aku urus segala urusan kepada Allah. Ini yang kita sering terpleset di sini. Ubud dunia tadi, bisa dalam bentuk harta, tahta juga, wanita. Iya Pak ya. Nah berikutnya ada nafsu. Nah ini lantai kita. Dan selain itu ada namanya bisikan setan. Ini yang mempengaruhi akal kita. Nah sering terjadi pada saat kita akal kita terpengaruh oleh ini, maka akal kita tidak berpikir secara sehat. Bahkan mungkin mohon maaf
mengecil-kecilkan, meremehkan, menggampang-gampangkan yang hal apa-apa ini. Bukan ada di situ, penting kan, kok aku gak curi, kok berarti aku sendiri, gak tahu gak apa-apa. Nah ini yang mana. Dan akhirnya apa, karena posisi ini, ada tiga kondisi yang mempengaruhi manusia akhirnya. Yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsunya binatang buas. Binatang buas itu apa? Pengennya membunuh, pengennya menguasai, ya. Itu yang terjadi. Ada nggak dalam diri kita seperti itu? Kedua disebut nafsu yang disebut kayak nafsu lawan, yaitu nafsunya binatang ternak yang memanah dia, pengennya makan, tidur, ya, malas-malasan dan seksual doa pengennya. Ada nggak dalam diri kita? Ada. Nah ya lah ya, jujur aja kita sekarang. Ya. Dan yang ketiga namanya mulbima, yaitu ini nafsu binatang primata, monyet, licik, mencuri, rakus, ya kan? Ya, isi ini, tangan isi. Bener, ada nggak dalam diri kita? Ada. Nah, mohon maaf ya Allah, jangan saudaraku di sini jangan sampai terbelenggu oleh. Kenapa kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, maka Anda matinya seperti binatang. Tidak akan pernah terjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi innalillahi wa uka-uka, uji nyali, dunia lain, karena awalnya gendam. Baik, kita tidak sadar. Tetapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka Allah dikasih alat lain kita. Yang disebut dengan kolbu, nafsunya meningkat disebut dengan mutmainah. Ditambahin lagi oleh Allah dikasih roh yang disebut dengan rodiyah, dan kasih lagi namanya syir, rahasia sisi Allah. Insan musiru wa insan musiru, insan rahasia pun aku rasa. Man arufah nafsal faqad man robah. Barang siapa kenal akan diri, dia kenal akan Tuhan. Di sini sudah ke arah marmiya, dan di sini adalah kamilah. Inilah kehendak Allah dari posisi ini. Maka orang masuk surga tak punya pasti masuk surga. Siapa yang ingin pasti masuk surga? Bilang saya. Di sana. Alhamdulillah di sana terusin. Ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fakuli fi ibadi wa kuli jannati. Hai jiwa yang tenang, datanglah kepadaku dengan rito. Tadi kata Pak Dika dengan rito, karena pertanyaan Allah baru rito, dan aku rito dan berjamaah dengan baku untuk masuk surga. Tapi kita harus menunggui kepastiannya. Karena apa? Ngomong-ngomong utang itu adanya di mana? Karena pengaruh dunia, nafsu juga bisikan setan. Ini ada apa? Angkat tangan. Nah, inilah landasan kenapa kita mesti berhijrah. Nah, untuk hijrah ini kita supaya tidak mudah tergoda oleh setan di sana, maka kita bentuk masyarakat yang sama-sama mau hijrah. Karena bentuk masyarakat hijrah ini, terus visi kita mau ngapain? Nah, kira-kira, maka inilah visi-misi kita mau ngapain. Visinya MTR masyarakat hampar bar dan kehidupan umat yang makmur berkelimpahan dan berkecukupan. Siapa yang mau bilang saya? Amin. Ya Allah berikan kita ramadhan dan berkahnya. Kedua kehidupan umat yang bahagia, keluarga yang harmoni dan anak-anak yang kurma ayun. Siapa yang mau bilang saya? Kehidupan umat yang sejahtera, bilang saya. Makanya kita buat bukan untuk saya, bukan untuk teman-teman, tapi untuk kita semua.
sebagai masyarakat yang hijrah bebas dan hutang pada hari ini. Yang punya jenengan, punya saya, punya sama-sama. Karena ini bukan organisasi politik, bukan organisasi radikalisme atau organisasi yang lain, tapi ini bagian daripada upaya kita bela negara. Bela negara dengan apa? Yaitu dengan ketahanan keuangan. Bela negara dengan ketahanan keuangan. Misi kita. Misinya. Mari kita lihat misi. Ya, itu visi dulu, misi dulu ya. Oke, visi tersebut bisa diraih dengan cara ketaatan individu loh, berbalik. Ya, ketaatan individu yaitu berupa akhlak, karena Rasulullah tidak diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Kedua, ketaatan pada Allah bentuk ibadah. Dan ketaatan yaitu saat berinteraksi pada semaksud disebut dengan muamalah. Nah, inilah kita mau fikir muamalah tadi posisinya ada di sini. Ya, coba jadat kita sama. Ya, sesungguhnya di antara terbaik dan karir adalah yang paling mulia akhlaknya. Akhlak yang baik menjadi salah satu penyebab utama orang masuk surga. Selain hatinya sudah memakinkan dan rotinya. Saat ditanya tentang amalan yang paling banyak menyebabkan masuk surga, Rasulullah SAW menjawab ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini hadisnya kok tadi Qurannya. Ya. Jadi kita jelas kita berusaha ibadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain supaya untuk beribadah kepada aku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada aku. Sesungguhnya Allah dialah yang mampu memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya, karena ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan juga anggota badan. Ini ngomong ibadah. Kalau kita mau rezeki, siapa yang ingin kaya raya? Bilang saya. Saya. Siapa yang ingin bahagia bilang saya. Siapa yang ingin sama sukses dunia dan akhirat bilang saya. Pertanyaan saya, wah, semua yang sukses yang kaya juga ingin bahagia. Yang tidak punya problem angkat tangan. Rupanya masih terbelenggu problem semua. Artinya apa? Terjadi kontraproduktif dalam cara berpikir. Satu pengen sukses, pengen kaya bahagia, tapi juga masih terbelenggu oleh problem. Pertanyaan saya berikutnya, problem yang memang harus Anda hadapi dengan problem yang Anda ciptakan sendiri, rekayasa sendiri, andai-andai sendiri, kira-kira lebih banyak mana? Yang Anda hadapi atau enggak andai-andai? Jadi kira-kira menjadi kenyataan itu kesuksesan kekayaannya dan kebahagiaannya, atau yang anda kan akan jadi. What do you think? Do you begin? Dan kamu pikirkan itu yang kamu dapatkan. Kenapa saya prasangka hambaku? Coba, siapa yang setuju bahwa hidup ini adalah perjuangan? Katakan, bilang saya. Jatuh dulu saya pengen cek, katakan. Nah, ibu bawa saya, inilah ciri-ciri orang miskin. Mari kita buktikan, sederhana. Dompetnya isinya masih batin murah. Oh, masih batin murah. Bolong. Oke, kenapa? Anda tadi pengen sukses, pengen kaya, pengen bahagia. Tetapi mindset Anda masih juga menciptakan problem. Dan mindset Anda juga masih hidup ini perjuangan. Berarti Anda harus berjuang dong untuk mencapai sukses di bagian. Maka Anda harus berjuang. Untuk mencapai kesuksesan dan bahagia. Kira-kira capek ya? Berat ya? Stres ya kira-kira? Ngeluh gak? Ngeluh. Sekarang capek, berat, stres, ngeluh. Cium orang kaya atau orang miskin? Jadi hidup ini bukan perjuangan, tapi hidup ini adalah anugerah berkah rahmat dari Allah. Kalau hidup ini anugerah berkah rahmat dari Allah, perasaan Anda jadi gimana? Tenang, tentram, damai, bersyukur, ya kan? Tenang, tentram, damai, bersyukur. Ciri orang kaya atau orang miskin? Jadi orang kaya itu bukan dari banyak kecilnya harta, banyak sekian, tapi bagaimana perasaan dia mensyukuri apapun yang Allah berikan.
mau besar mau kecil dia tetap bersyukur. Dikasih pahit, manis, ketir, ya, asam, dia tetap bersyukur. Inilah cirinya orang kaya. Dan kalau kaya muda, mau gak ngajarin yang kaya? Yang pasti ada. Loh, saya sudah dibuktikan sama Allah. Ya, tahun 27 September itu bayar tahun-tahun. Jadi ya, mohon maaf, tadinya kirimnya utang, sekarang sama Allah. Ganti. Coba, kalau utang, siapa yang wajib bayar? Allah. Ya, boleh dikeplak atau enggak? Utang wajib dibayar. Siapa yang bayar? Allah. Nah, kalau di MTR, jadi yang bayar Allah. Caranya cara Allah. Kita tinggal memantaskan diri sama bertobat. Seperti yang saya lakukan, saya praktek langsung. Tepat tanggal 27 September jam 9 jam dipanggil UPN Depok dibayar. Ya, yang pembayarannya lebih besar daripada utang yang saya punya. Saya enggak mikir, cuma berazam doang. Itulah Allah bertindak seperti itu. Dan Allah ngajarin kaya tuh muda. Cuma kita yang sok pinter. Allah ngajarinnya gimana? Kamu akan mendapatkan sesuatu sesuai yang kamu dekati itu Allah. Kalau kita dekat-dekat pohon jambu, kejatuhan apa? Jambu, kan ini jatuhan manggis. Nah iya, ya. Dekat-dekat pohon naga, kejatuhan? Naga, kejatuhan gedong? Gedong-gedong. Loh, sederhana. Kalau dekat-dekat panas, dapat? Kalau dekat api, dapat? Panas. Dekat es, dapat? Dingin. Jadi kalau mau kaya, gimana caranya? Sederhana kalau mau kaya, sebetulnya. Mau gak kasih ilmunya? Mau gak? Mau, mau tombaknya tuh. Cuma satu rahasia, dekat aja sama Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Dia yang maha menguasai rezeki, dia yang maha kaya dan memberikan kekayaan. Kadang-kadang kenapa pengen kaya? Oh pengen nyantunin negatif, biar sedekahnya makin banyak, beribadah tubuhnya. Ya. Mohon maaf kalau saya katakan itu niatnya perlu diluruskan. Itu cuma akibat kalau saya dekat sama Allah dikasih hatinya jadi dermawan, jadi ikhlas nasibnya. Tapi kalau niatnya mau membantu orang bukan dekat sama Allah, alamatnya kepleset sedikit. Karena ada harapan itu akibatnya. Akibat kaya Anda bisa bersedekah. Akibat kaya ini yang cari akibatnya. Tapi Anda mau gak kaya tapi gak dekat sama Allah, bisa jadi dikir. Dan kalau niatnya dekat sama Allah yang maha menguasai rezeki, maka yang beri kekayaan, maka itu hati kita dikasih hati yang dermawan, hati yang ikhlas membantunya karena Allah, bukan karena tarik pujian. Karena orang kasih sedekah karena ingin disorot sama televisi. Ada riak, maka membantunya kepada orang semua. Memaaf. Ya. Oke, memaaf. Ya, dalam bidang memahami, seorang muslim berwajib memahami bagaimana dia bermuamalah sebagai kepatuhan pada syariat Allah. Jika dia tidak memahami muamalah ini, maka ia akan terprosok pada sesuatu yang diharapkan atau hak yang tanpa dia sadarinya. Ya, oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata, tidak boleh jual beli di pasar kita kecuali orang yang benar telah mengerti fikih atau mengerti. Maka tadi dalam berbisnis, kalau kita berbisnis, wajib memahami fikih muamalah. Rasulullah SAW menceritakan bahwa seorang lelaki yang sedang melakukan safar berjalan jauh yang berambut kusut, kusam dan berdebu, yang menadahkan tangannya ke langit dan berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan makanan haram, maka yang mana bisa doa dikabulkan? Gak mungkin. Ya, kadang-kadang gak nyadari melakukan kewajiban semua dosanya, lupa masih ada yang kita masukkan. Ya mohon maaf, saya mengalami juga itu dan bertahun-tahun. Maka alhamdulillah kita juga beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah.
berteriak di jalan neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami, saya kami akan mengerjakan amal soleh. Ya. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan, dan apakah kami tidak memanjakan umurmu dan masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepada kami untuk memberi peringatan, maka rasalah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim sebagai penolong pun. Maka ini ingatkan diri saya sendiri, kita semua, bahwa kita makin berumur mestinya segera kita mampu bertobat, hijrah dari segitu. Kenapa? Karena hanya hartalah yang satu-satunya ditanya, bagaimana kau mendapatkannya dan kamu manfaatkan untuk apa? Maka di sini kita hati-hati dengan harta kita. Untuk itu setelah visi kita punya misi. Misinya apa? Mengajak umat menghentikan kebiasaan berhutang atau kemerdekaan finansial. Mudah-mudahan hadir di sini sama Allah segera dilunaskan semua hutang-hutang. Kedua, mengajak umat untuk taat dengan syariat. Ketiga, mengajak umat aktif dalam dakwah menuju Islam kafah. Hanya itu misi kami. Jadi maka siapapun kita minta ke masjid, ke masjid ini, ke mahasiswa, sekolah, kemana pun, kita sampaikan yuk sama-sama kita. Kenapa? Karena inilah kunci kebangkitan umat kita diawali dengan ekonomi. Kenapa? Kalau ilmu kita terpuruk, maka mohon maaf, kita akan jadi orang yang bisa dibeli oleh para pemodal. Tidak hanya kita sebagai rakyat, tapi mohon maaf, ya, kayak tadi sampaikan, para bupati, para pejabat-pejabat tinggi bisa dibeli oleh para pemodal. Siapa? Mau gak mau dia harus mengembalikan pinjamannya atau dukungannya karena punya hutang budi. Maka itu semua dia adalah finansial. Dan yang ketiga, ya, saya sarankan untuk teman-teman kita semua, insya Allah tanggal 23-24 itu kita ada seminar di Hotel Marco di Depok. Di situ kita akan belajar sama-sama. Yang berkesempatan silakan. Kalau yang belum berkesempatan mau belajar silakan. Kebetulan di tempat saya di Ciawi, di tempat saya itu ada pertemuan setiap hari Kamis Sabtu sama Minggu. Silakan hadir di sana, ngumpul teman-teman MDK di sana. Kemarin juga berkumpul teman-teman MDK dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, ya, untuk belajar sama-sama kita. Nah, ini adalah penting buat kita ke depan agar kita sama-sama mohon maaf, yaitu hijrah dengan tobat dan hijrah kembali kepada yaitu kuadran nomor dua. Saya ngecek nyemak nggak saya bilangnya, ya kembali ke kuadran nomor satu. Nomor beranasnya yaitu seimbang, ya. Dan terakhir saya menyampaikan 10 fakta tak terbantahkan dalam komunitas MTK. Ya, dalam komunitas kita ada hal ini yang menjadikan suatu kekuatan dari kelompok kita. Yang pertama yaitu MTK adalah sesuatu yang baik dan diingatkan dengan baik harus menuju proses perjalanan perjuangan yang baik pula. Setidaknya ada 10 syarat tak tertulis yang berlaku di untuk masyarakat Lamongga agar kita bisa mendapatkan jalan keluar untuk segera terlepas dari penyakit hutang dan riba. Apa yang pertama? Taubatan nasuha. Jadi kita diantara diajari tobat. Yuk tobat. Karena yang paling penting itu lama-lama tinggalkan kebatilan dan hentikan semua hal yang berbau riba. Karena tidak bisa dari semua yang kita masih berbau riba di sini. Bapak nabung nih, mau di bank syariah apa bapak nabung kan? Bank syariah enggak mau ada bunganya. Bagi hasil enggak ada, pokoknya nitip aja. Tapi bapak dikasih payung, nih pak aja payung. Maka butuh ada payung, pakai itu bunyinya dikasih agenda ganti atau kalender setiap buka kalendernya riba. Karena kalau Islam 47.100 ya bukan 100. Nah ini yang kita galakkan, yuk kita kembali kepada syariat yang benar. Ya. Karena apa? Kita ini seperti air hidup di dalam akuarium, airnya kita ikan di dalam akuarium, airnya air yang memaaf kapitalis. Pertanyaan siapa? Tanya apa? Allah tidak akan berubah nasib satu tahun kalau tahun tersebut tidak berubah
nasibnya sendiri. Salahnya kita sendiri kalau kita bisa berubah. Maka kita menanyakan ini harapan kita, kita mulai menyadari, taubat dan memataskan diri. Artinya apa? Lebih mengekang diri. Kalau memang belum punya uang, ya gak usah, keinginannya diredam dulu. Diredam dulu dengan menabung lama-lama bisa tuh beli ala kadarnya dan sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sering warna apa? Dalam seseorang setiap satu keinginan kata Allah itu disertakan satu setan menyertai. Makin banyak keinginan, makin banyak setan menyertai. Maka orang yang sudah khusyuk doanya sampai begini, ya Allah, bimbing dan tumbuhlah aku supaya tidak punya keinginan kecuali satu keinginan, yaitu supaya tidak punya keinginan kecuali kau kehendaki dan kau ridhoi. Dan saking takut punya keinginan karena bahwa nafsu dunia atau setan. Mohon maaf. Kedua, rajin menuntut ilmu yang baik dan benar. Tidak ada kata rugi untuk mendapatkan ilmu yang disyariatkan. Bertahan dalam kebodohan adalah ciri kerugian sejati. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mencari ilmu, dan ilmu jadi ilmu yang manfaat. Amin. Ketiga, yaitu melepaskan kemelekatan. Merdeka tanpa utang membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Mohon maaf, saya banyak dikatakan orang yang tadi mobil saya sampai 10 tak jualin semua karena saya gak mau utang lagi. Terus tinggal mobil satu buntut, ada orang tua bayar terus kan bangkrut ya. Kiri sekarang gitu. Iya betul itu dikatakan. Masa bodoh saya. Aku gak mau cari ujian orang, banyak Allah yang patut dipuji. Saya mau tobat. Tapi apa? Ya, silent is good. Diam itu adalah emas. Karena diamnya sampai tafakur. Ya Allah, mohon berdoa. Ya Allah. Apa terjadi? Tanggal 27 September di ganti semua. Selalu dalam jamaah, giroh akan terjaga bila kita selalu bersama dan berjamaah. Kita pun membutuhkan nasihat dan doa dari orang lain yang menampun pada Allah kita wajib. Dan tentunya mari kita saling berdoa, mendoakan. Dan doa yang paling baik itu siapa yang pertama? Yang paling baik doa pertama, kata Rasulullah, doakan semua orang dulu, terutama orang kita cintai, ibu, bapak, istri, anak. Habis itu siapa yang didoakan? Orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, ampuni, maafi, doa ini jadi apa? Diberi keberkahan sama Allah. Yang itu susah dengar-dengar. Ada sakitnya di sini loh. Sakitnya siapa? Itu maafin, ampuni dia. Mau mantan pacar kayak mau siapa? Ampun, maafin. Doakan dia sebaik-baiknya di sisi Allah. Yang berikutnya, kadang-kadang kita juga punya salah. Minta maaf pada orang yang pernah kita salah. Kalau orang masih ada permintaan maaf. Kalau sudah tidak ada, mohon sama Allah disampaikan kita minta maaf dan niatkan kita doakan dia. Ya, maka insya Allah berkah. Oke. Dia dan istiqomah berdakwah membantu agama Allah. Meyakini Allah akan membantu siapa yang menolak agamanya. Agar harmoni semestinya senantiasa dijaga dan disiapkan. Karena siapa menolak agama Allah, maka ditolong sama Allah. Mengingatkan kita, saling mengingatkan walau sopin hal ya, ternyata ada satu hal yang mungkin kami tidak sadar. Berikutnya, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, terutama dengan keluarga terdekat. Tadi saya sampaikan ya, yaitu hubungan Allah dan hubungan nasihat supaya seimbang, sukunya 40 derajat kuadratnya di kuadrat nomor 1. Lanjut. Bersemangat tinggi untuk bisa membangun diri dan usaha sebagai landasan utama untuk menolong agama Allah. Hanya orang belajar untuk selalu memperbaiki diri, keluarga dan usahanya yang pantas jadi menolong agama Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Diri kita, keluarga kita sendiri. Ya. Lanjut. Senantiasa muhasabah diri, pakai cermin sendiri dan lupa cermin orang lain tadi. Kadang-kadang diomongin orang lain nanti. Lupain aja masa buka. Yang penting saya di sisi Allah tidak punya kesalahan. Ya.
kita gak cari pujian orang lain, tapi pujian Allah SWT. Rajin mendoakan kebaikan orang lain, itu sudah saya sebutkan juga ya. 10 disiplin dan banyak bersyukur. Nah, ini syukur dan selalu qanaah adalah kunci keselamatan. Orang yang bersyukur pasti berusaha untuk disiplin. Ya, sholat jamaah, barbar disiplin. Kenapa? Kalau kita disiplin sebenarnya sudah menjalankan salah satu sifat Allah yang ajabah, yang maha memaksa. Paksa lillahi karena Allah, maka itu sudah menawarkan asmaul husna. Dan tiada syukur tanpa ada perbaikan dalam diri sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa bersyukur karena apa yang saya lakukan, manfaat bagi banyak orang. Yang kemarin sudah berlalu, kita bisa buatlah yang terbaik hanya hari ini. Besok kita belum tentu tahu. Yang ada hari ini untuk kita itu bagaimana berbuat yang terbaik pada manfaat dan sesama manusia. Dan kemarin kita sudah gak bisa kembali. Maka katakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah poin-poin terakhir yang saya sampaikan. Segala karunia, anugerah, berkah dari Allah SWT. Saya manusia biasa, tidak suci dosa, punya kelebihan kekurangan, dan kelebihan punya Allah. Kekurangan saya pribadi, ada tutur kata yang belum berkenan, segala karena nanti saya mau dimaafkan. Ya, semoga menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.